Jadi untuk biar lebih kinclong lagi semuanya, sekalian aja semuanya kali ya. Tadi buat ngecek perbedaannya doang. Nah, sekarang kita semuanya. Halo, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini kita mau coba salah satu produk. Ini ada Black Magic. Jadi fungsinya itu untuk menghitamkan kembali permukaan yang sudah kusam, terutama warna hitam yang permukaannya kasar atau doff seperti misalnya di dashboard gitu ya. Nah, dalam contoh praktek kali ini kita akan coba di dashboard motor bagian sini. Ini kalau kita lihat kusam sekali, terus di sini tuh kan, nah ini kan yang masih, ya walaupun ini juga udah kusam tapi ini masih agak bagus lah. Nah, ini yang udah kusam banget. Jadi kita mau coba praktekin Black Magic ini, kita oles-oles di sini. Nah, terus nanti juga kita mesti tahu apakah awet atau enggak. Pertama, biar misalnya kita mengetahui perbedaannya secara signifikan, lebih baik kita pasangin solasi dulu mungkin di sebelah mana ya? Sebelah gini kali ya. Nah, kita pasang insolasi kayak gitu. Kemudian di sini ada sponsnya buat kita coba ininya, Black Magic-nya. Tutupnya masih ada, kita pakai yang di sini aja kali ya. Nah, ini udah sedikit kayak gini. Coba kita oles-oles di bagian atasnya sini. Nah, selanjutnya tinggal diratakan saja. Ratakan seperti ini. Misalnya kalau misalnya ada sikat gigi atau kuas gitu juga boleh sih dipakai. Nggak harus pakai spon, yang penting bagus aja permukaannya. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak bedanya? Ini terus aja di ini sampai rata. Nah, jadi biar kita tahu perbedaannya, ini dilepas aja nih yang tadi solasinya. Jadi untuk biar lebih kinclong lagi semuanya, sekalian aja semuanya kali ya. Tadi buat ngecek perbedaannya doang. Nah, sekarang kita semuanya. Jadi itu barusan hasilnya, mending sekarang kita coba gosok-gosok gitu ya. Mungkin tunggu dulu lah, 1-2 menit kita tunggu dulu. Biar ibaratnya kimiawinya itu bereaksi dengan sempurna. Kemudian nanti kita coba gosok-gosok apakah hilang. Terus kita siram-siram juga pakai air, apakah awet atau tidak gitu. Nah, ini kan udah sekitar 5 menitan ya. Jadi kita coba gosok-gosok dulu apakah hilang atau enggak. Ini kita gosok-gosok, ternyata efeknya tuh nggak hilang. Walaupun di sini ada item-itemnya dikit, kotoran sih motornya, belum dicuci juga. Nah, ini tapi masih item tuh, tidak kembali kusam. Mungkin bisa dibantu dengan air kali ya. Nah, jadi begitu hasil akhirnya, cukup oke. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan apakah masih bagus atau enggak. Harusnya sih masih bagus sih. Jadi untuk selanjutnya yang mau order boleh kontak ke admin. Kemudian nanggung sih ya, daripada kita buat item itunya doang, mendingan kita cari lagi yang lain, mungkin yang kusam-kusam.
kita hitungin.